Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hai, hari ini Shaila nak masak bayam brazil masak lemak. Okey, ini bayam brazil yang Shaila cakap hari tu. Shaila cuba nak buat cara hidroponik. Cantik dia keluar. Bayam brazil ni Shaila ambil bahagian pucuk je. Dia rangup dan tidak berserat. Kita tak payah keluarkan daripada dia punya cup tu. Kita ambil apa yang kita nak sebab dia akan tumbuh balik. Ini dia. Rangup kan? Okey, dah cukup dah. Shaila petik. Jom ke dapur Shaila sekarang. Ini tak perlu nak bersihkan lagi. Bila Shaila petik pun dia dah bersih. Kita hanya perlu bilas dengan air garam. Okey, berat bayam brazil ni lebih kurang 250 gram. Ini pula bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak bayam brazil masak lemak. Bayam brazil yang Shaila dah haus tadi, Shaila dah rendam dalam air garam, dah toastkan. Tomato 1 biji. Santan kelapa 200 ml. Udang dah siap bersih dalam 10 ekor. Bahan-bahan tumbukkan, Shaila masukkan bawang 1 biji, cili merah dalam 6 biji dan bawang putih 6 ulas. Masukkan minyak. Masukkan bahan-bahan yang ditumbuk tadi. Kita tumis ya. Udang, masukkan air sedikit dan bagi udang tu masak. Garam sedikit. Sekarang masukkan bayam brazil. Bayam brazil ni dia cepat layu, so kalau banyak macam ni pun tak kisahlah kan. Kita kena gaul juga. Masukkan air sedikit. Okay, sekarang kita boleh masukkan santan. Biasanya santan Shaila tak suka dia mendidih. Jadi Shaila kacau je macam ni sekejap. Masukkan garam secukup rasa. Tomato 1 biji. Jangan bagi santan tu terlampau mendidih. Dia panas-panas macam ni dia.
Dah siap. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.